Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku. Jumpa lagi bersama saya nih, Abang Studio Etoy yang berada di Kota Jakarta. Ya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Semoga channelnya makin bagus atau lebih berkembang dibandingkan channel saya. Yo, nih lihat nih air masih ngebul, air panas. Nih ayam ya. Kita makan ayam geprek sahabat-sahabatku. Ayam geprek. Wih, ayam. Aduh pedes. Aduh pedes sahabat-sahabatku. Waduh, 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 waduh. Mata saya kena ini, kena pedes. Aduh, pedas, 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 pedas. Aduh. Mata saya kena cabai ya, kena cabai pedas. Subhanallah, 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 pedas banget, mata kelilipan nih. Ya, mata kena cabe, sahabat-sahabat, pedes banget tuh, merah banget mata saya. Yuk, makan ah, makan ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Mohon maaf nih. Tadi kena cabenya kena angin ya, kena angin, kena mata sahabat-sahabatku. Makan, makan nih, makan, makan. Perih banget kena mata dua-duanya, pedes. Ya, ayam geprek, ayam geprek. Aduh, mata perih nih sahabat-sahabatku. Mohon maaf nih ya. Kayaknya kena angin. Pas saya tadi ngangkat ayamnya. Ya, makan lah. Timun, timun. Airnya masih panas, ngebul. Wah, mantap, pedas, pedas terasa. Di mata juga terasa nih. Ya, subhanallah. Yummy. Mata perih juga nih, aduh dua-duanya. Aduh. Ini di Jakarta ayam geprek ada yang harga 18.000, ada yang harga 16.000 sahabat-sahabatku. Cuma nasinya kan namanya ayam geprek, kadang nasinya bebas yang ngambil sendiri.
sebetulnya yang bikin enak itu sambalnya yang pedes ya. Jadi kalau ayam geprek itu enaknya dimakan masih panas-panas. Kalau sudah dingin nggak enak. Ya mungkin buat sahabat-sahabat saya yang berjualan ayam geprek, ya kasih saran nih. Ntar kalau misalkan ini kan BBM sudah naik, kalau harga-harga pada naik ya, mungkin ayamnya sih apa rasanya tetap ya, cuma ayamnya aja agak dipotong agak dikit, harganya nggak usah naik, beres kan, seperti itu tuh. Karena harga-hargaan sudah pada mulai naik, sedangkan gaji masih tetap ya. Saya heran tadi kenapa ya, mata dodonya pedas. Keluar keringet guys, tulang-tulangnya enak ya. Tulangnya ini buat kucing. Aduh, pedas, 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 yummy, bikin seger, bikin melek. Habis mandi, makan, makan yang pedas, enak, seger. Timun. Kalau makan enakan pakai tangan, pakai sendok nggak enak. Ayamnya pas, bumbunya pas, ayamnya tidak keras.
tulangnya dan tadi serius guys, saya mata saya kena ini cabe. Ini kena angin ya sambalnya. Kaget dua-duanya pedes ini banget. Sakit banget di mata. Alhamdulillah sekarang udah enak nih normal. Wow, pedas.
Habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pedes, pedes, pedes. Ya Allah, terima kasih masih diberikan kenikmatan dan rezeki. Terima kasih ya Allah. Ya, minum, minum, minum air putih nih. Aduh. Cabenya pedas, air putihnya panas. Mantep, mak nyos, keluar keringet. Aduh. Wah, meremelek . Hah. Halo, 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 halo. Ya, thank you, thank you, thank you, thank you for watching ya. Jangan lupa sahabat-sahabatku ya. Makan, makan, makan ya. Supaya sehat. Dan bikin kontennya juga kalau udah makan ya enak ya kalau sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Yuk, jangan lupa saling bersilaturahmi untuk kemajuan kita bersama. Thank you.